Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini saya sedang membuat rumah. Nah, membutuhkan gebyok untuk motif ornamen di rumah. Nah, karena ini ukiran gunungan ya. Untuk memudahkan di fitur biar kelihatan motifnya, saya menggunakan kompor tembak gas tabung untuk memudahkan memunculkan motif, kemudian nanti di pelitur. Nah, caranya bisa dilihat menggunakan kompor tembak, dan jangan lupa share kepada teman-teman cara mudah murah. Kalau menggunakan tukang, satu gebyok itu 4,5 juta, kalau dikerjakan sendiri hanya habis 495.000, dapat bonus punya kompor tembaknya sendiri. Check it out. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan memberikan tutorial mernis sebelum memberikan politur pada kayu, bukit, gebyok, jendela dan sebagainya. Saya mengajarkan cara memberi efek pada ornamen seperti ini. Ini kalau setengah jadi seperti ini, nanti finishingnya lebih glowing. Cara seperti ini, siapkan gas las, kemudian kompor tembak.